其实好梦。Negeri Kiwi menawarkan sejumlah destinasi menarik untuk dikunjungi. Dari nuansa perkotaan yang masa kini, hingga wisata bernuansa alam yang patut dijelajahi. Salah satunya adalah Gua Ruakuri. Berjarak 2 jam lebih dari kota Auckland, gua-gua ini berlokasi di Waitomo. Saya pun penasaran dan mendatangi salah satu operator tour yang bisa menjadi pemandu. Hello, good afternoon. Fine, I want to go to Ruakuri Cave. What can I do here? You can do that. You can go to all sorts of different caves here. Really? But we can take you to Ruakuri Cave right now. Okay, so who will be my guide? That's me. Okay, good. Let's go. All right. Tak butuh waktu lama, saya dan Angus akhirnya tiba di Gua Ruakuri. Gua yang ditemukan oleh suku Maori pada sekitar 4 atau 500 tahun ini telah sedikit diubah bagian dalamnya, agar mempermudah wisatawan untuk berkunjung. Jalan sepanjang 16 meter dibuat melingkar dengan pendaran lampu sebagai pelita, menjadikan nilai misterius gua ini tak berkurang. Apalagi adanya unsur kepercayaan lokal, menjadi bagian mendebarkan yang wajib dilakukan semua yang datang. Oke, menurut kepercayaan di sini, setiap orang yang ingin memasuki gua harus menyentuh air dan dipercikan kepala. Ini semacam permisi atau meminta izin untuk memasuki kawasan Ruakuri Cave atau Gua Ruakuri. Mari kita lanjutkan. Let's go. Aneka bentuk stalaktit dan stalagmit yang ada dijaga keasliannya sejak jutaan tahun. Membuat saya berpikir betapa Tuhan menciptakan alam ini begitu indah dan detail hingga ke dalam bawah tanah. Dan inilah yang menjadi penghuni cantik Gua Ruakuri. Oh, this is a heart, but what is like this? Stalagmites. Oh, okay. Glowworms atau Arachnocampa luminosa. Ulat kecil yang mengeluarkan cahaya dari larvanya. Dengan pendar dan jaring halusnya, mereka menarik mangsa untuk dimakan. Di samping itu, dengan kelap-kelipnya, mereka juga menarik lawan jenis untuk berkembang biak. Tentu saja, ada aturannya dalam menikmati keindahan ini. To make sure that we keep the environment for the glowworms just right, and so to not touch the glowworms and not to poke them very, very bad, because we are looking after, we are kaitiaki, it's called, for these little insects. Yes. Menjaga gua ini tetap alami bukanlah hal mudah. Untuk mengantisipasi pengunjung yang sengaja atau tidak mendekat ke arah stalaktit, sejumlah alarm pun dipasang. Especially who got the tall body, you should be careful. What is? Alarm di sini memberikan informasi kepada kita agar kita tidak terlalu mendekat ke arah dinding maupun stalaktit yang ada di gua ini. Memang biasanya kita dibantu oleh pemandu untuk mengingatkan, namun alat ini juga berfungsi sekaligus mengingatkan kita agar tidak mendekat, agar keseimbangan yang ada di gua ini tetap terjaga. Let's go again. Well done, let's go. Well. Petualangan alam manusia gua ini menarik perhatian. Ratusan pengunjung mendatangi gua ini setiap harinya. Tak peduli musim apapun, karena suhu di gua ini tetap stabil di kisaran 14 derajat Celsius. It's beautiful down here, absolutely. I don't think I haven't been through many caves, but it is very impressive. Yes, they've highlighted a lot of the areas that are really beautiful to look at, the stalagmites and. Dengan waktu maksimal 2 jam, pemandu akan memberikan banyak informasi. Tur seharga 70-an dolar Selandia Baru atau sekitar 700-an ribu rupiah ini dilakukan setiap hari dari jam 9 pagi hingga 3 sore.
Dan ini diperuntukkan buat mereka yang tidak takut gelap dan ruang tertutup ya. Dan sayangnya perjalanan 1 km saya dan Angus harus berakhir. Oke, okay, wow, this is really amazing. Setelah 1 jam kami menjadi manusia gua, di sini saya bisa melihat bahwa tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan mengenai serangga yang ada di dalam Rua Furi Cave atau di dalam Gua Rua Furi, tapi juga kita mengetahui bahwa Selandia Baru benar-benar menjaga kekayaan alamnya dengan menyeimbangkan antara menjaga lingkungan dan juga kepentingan bisnis. Aulia Kurnia, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Let's go! Okay.